밀어! 대기다! 백슈라이다! 대기다! 밀어! 이속에! 이겨라! 길에서만 떠나자! 할수록! 이겨라! 할수록! 뭐야? 뭐라고 또 이겨라! 이겨라! 할수록! 사udara yang terkasih, film yang tadi kita baru lihat ini adalah kisah tentang Wolverine, di mana dia ditangkap oleh tentara Jepang di salah satu kota antara Nagasaki atau Hiroshima. Kemudian yang dia lakukan adalah dia ditahan di bawah sebuah sumur, dan kemudian semua tawanan perang dilepaskan karena pada saat itu Amerika sedang akan membom atomkan Hiroshima dan Nagasaki di tempat itu berada. Coba kita melihat lagi akan film ini selanjutnya. Nah, ini yang dimaksud adalah tentara seorang prajurit Jepang itu kemudian membebaskan seluruh tahanan, dan dia juga datang kepada tempatnya Wolverine di dalam sumur untuk apa membebaskan, tapi Wolverine bilang tidak, dia tidak mau pergi. Ada perhitungannya kenapa dia tidak mau pergi. Dan pada saat itu, sebagaimana mati dengan secara terhormat, komandan-komandan itu akan melakukan Bushido, yaitu bunuh diri. Dan mereka sudah siap bunuh diri karena apa? Lebih baik mereka mati dengan melakukan kehormatan seorang tentara Jepang daripada dibunuh oleh senjata lawan. Nah, ini adalah ketika pada saat itu bom itu akan jatuh, dan akhirnya kalau kita melihat ada sebuah bom jatuh dan terjadilah peledakan, dan akhirnya ledakan itu akan berdampak dan menyapu akan radius kilometer tertentu dan menghancurkan semuanya. Dan pada detik-detik yang sangat kritis seperti itu, kemudian tentara Jepang ini diselamatkan dengan cara Wolverine mengambil dia supaya dia tidak bunuh diri dan masuk ke dalam sumur yang tadi mereka ditahannya Wolverine. Dan disitu mereka masuk, dan selama mereka masuk dan ketika bom atau itu meledak, dia masuk dan juga masuk ke dalam sumur ini, tetapi ditahan oleh Wolverine. Dan ini akhirnya mereka bertahan di situ beberapa waktu. Ketika semua sudah lewat, bom itu sudah lewat dan tidak lagi menghancurkan semuanya, baru mereka selesai, mereka tetap hidup. Dan ketika mereka naik ke atas, apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat sungguh dahsyat. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari akan bom atom yang meledak itu. Semuanya habis, habis tuntas, dan tidak ada lagi yang hidup, baik manusia, binatang, dan semuanya. Saya akan membawa kita dalam tema yang saya gumuli, yaitu tentang mengapa hanya Yesus saja yang menjadi juru selamatku. Saya mau bersaksi ke depan rekan-rekan semua, saudara, bapak, ibu yang terkasih, bahwa saya berkata Yesus Kristus itulah juru selamatku. Mengapa demikian? Saya akan memberikan alasan untuk hal tersebut. Pertama, saya ingin kita melihat bahwa Yesus yang adalah Tuhan itu pernah berkata seperti ini dalam Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini pernyataan yang sungguh luar biasa ketika Yesus menyatakan bahwa dialah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya hidup. Dia jalan adalah memberikan kita guidance kepada Bapa. Dia adalah kebenaran karena apa? Karena satu-satunya kebenaran dari semua yang lain adalah dia, dibandingkan dengan apapun juga. Bahkan dikatakan dia hidup karena apa? Dia tidak mati karena dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dikatakan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa. Tidak ada siapapun, tidak ada jalan apapun yang bisa membuat kita datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Ya.
Dan Kristus inilah yang memikir apa yang menyatakan konsekuensi dari apa yang dia katakan dengan apa dia mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan bagi kita semua. Dia tidak hanya berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, tetapi dia juga mengambil bagian mempersembahkan dirinya untuk memberikan jalan, memberikan kebenaran dan memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Ini saya yakini dengan kuat bahwa inilah Yesus yang menyatakan sendiri secara langsung bahwa dia sebenarnya adalah Allah yang datang untuk apa? Menebus dosa manusia. Dalam pelajaran selanjutnya kita akan melihat kenapa begitu luar biasanya dosa manusia sehingga harus Yesus yang menebusnya dalam pelajaran selanjutnya. Saudara yang terkasih, bagian yang kedua yang menyatakan ini adalah Petrus. Petrus adalah seorang murid Yesus yang berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan dia katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun, tidak ada siapapun, oleh siapapun atau apapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat kita dapat diselamatkan. Saudara, tidak ada siapapun. Itu kenyataan Petrus. Bahwa dia percaya, dia yakini gurunya itu adalah Tuhan. Sehingga apa? Tidak ada satupun keselamatan kecuali di dalam dia, yaitu Yesus. Tidak ada siapapun di kolong langit ini yang oleh karenanya bisa selamat. Kenapa? Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia dan dia mengambil miliknya untuk apa? Untuk diselamatkan. Sehingga tidak ada siapapun yang dari sorga datang dan menyelamatkan. Kecuali Yesus, karena dialah pemilik sorga itu dan dia datang untuk menyelamatkan kita. Pernyataan Petrus seperti ini, dia pegang teguh sampai konsekuensinya dia disalib dengan terbalik demi nama Yesus. Artinya kepalanya di bawah, kakinya di atas. Dia mau melakukan itu karena dia punya keyakinan keselamatan hanya dalam Kristus dan tidak ada di dalam yang lain. Itulah Petrus. Bukan hanya Petrus, kita coba lihat murid yang paling terkasih, yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Yohanes. Ya, kita bisa melihat dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai dengan 13. Dan dia katakan begini, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Hidup kekal hanya ada di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Di luar Yesus, yang tidak memiliki Yesus akan dibinasakan. Semuanya itu kutulisan kepada kamu supaya kamu percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Karena apa? Ketika kita datang kepada Yesus dan kita memiliki dia, maka dia kita akan memiliki hidup yang kekal. Karena hanya di dalam dia saja Allah mempercayakan, Allah mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Hanya dia yang pemilik akan hidup kekal dan itu dia anugerahkan bagi mereka yang percaya. Konsekuensi daripada Yohanes, dia tetap teguh sampai akhir hidupnya ketika dia menderita di penjara, bahkan sampai mati di penjara itu. Karena apa? Karena dia percaya Yesus Tuhannya. Itu adalah satu-satunya keselamatan. Yang selanjutnya, kalau kita lihat dari Rasul Paulus, dia adalah rasul ketika diangkat menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain, dan dia mulai menyatakan seperti ini dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 3-4. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi ada banyak orang yang akan binasa karena tidak percaya kepada Injil yang diberitakan oleh Paulus Rasul dan juga murid-murid Yesus yang lain yang kita bisa lihat di dalam Perjanjian Baru. Karena apa? Karena mereka sudah dibutakan dan tidak melihat lagi cahaya kemuliaan Allah yang dalam Kristus. Itu merupakan gambaran Allah yang nyata bahwa Allah mengasihi manusia dan mengirimkan anaknya untuk apa? Supaya orang ini tidak binasa. Tapi kalau orang yang terus menolak, mereka akan pasti binasa. Konsekuensi dari apa yang Paulus percaya ini, dia tetap teguh sampai dia dipenggal kepalanya di Roma. Dan tidak ada yang menggoyahkan akan dirinya, akan percaya kepada Tuhannya bahwa Yesus
itulah jalan keselamatan supaya kita tidak binasa. Yang terakhir saya bisa melihat itu dalam surat Ibrani, ini surat am, surat yang umum, yang menyatakan di dalam Ibrani pasal 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saya mundur baca ayat 14-nya, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Tidak ada satupun ibadah kepada Allah yang hidup tanpa, atau tidak ada satupun ibadah kepada Allah yang bisa diterima oleh Allah tanpa penumpahan darah. Dan darah Kristus itu yang menyucikan kita sehingga membuat apa? Kita dibersihkan dengan darah itu sehingga ketika melakukan ibadah kita kepada Allah yang hidup itu, maka Allah itu akan menerimakan semua ibadah kita. Saudara yang terkasih, semua ini membentangkan kepada kita bagaimana kasih Allah dalam Kristus Yesus yang satu-satunya keselamatan bagi kita. Sehingga apa? Jangan percaya kepada yang lain. Memang banyak jalan menuju ke Roma maksud saya. Tetapi hanya ada satu jalan menuju pada Kristus. Film yang tadi kita lihat bahwa ketika bom atom itu jatuh, tidak ada siapapun yang bisa selamat dari bom itu. Kecuali apa? Kita masuk dalam sumur yang dalam supaya apa? Bom itu bisa lewat dan kita masih tertidur. Sama dengan kita datang kepada Kristus, kita dilindungi dalam anugerah-Nya, kita diselamatkan dari kehancuran dunia yang luar biasa, dari kehancuran akibat dosa kita. Sehingga apa? Hanya orang yang percaya pada Kristus yang dapat diselamatkan. Saudara, begitu luar biasa kalau kita melihat bagaimana kasih Kristus bagi kita dengan memberikan nyawanya untuk kita, darahnya dipercurahkan untuk kita. Dan saya berharap dalam seluruh kehidupan kita, jangan pernah sekali kita untuk tidak memberikan diri kita, memberikan hidup kita untuk Yesus yang sudah mati untuk kita. Kiranya ini memberkati kita. Amin.